Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami pergi ke pulau perhentian daripada Kemaman ke Besar. Nanti kami akan cerita sedikit perjalanan-perjalanan kami sehingga sampai ke pulau perhentian. Kita ada dekat lepas sikit pada Kuala Krishna besar. Mana kita parking si dengan kereta situ ada parking situ leh. Kami dah sampai dekat jeti dan sedang menunggu driver box. Driver box untuk ke ni lah. Parking kereta dan naik bot ke Pulau Perhentian. Kalau nak ikut kan dah kali ke kali ke berapa tu saya. Okay, ni sebelum pergi dah pergi. Kami belum yang lain lah. Kecuali Nazla. Okey, si kecil ni masih belum bangun, masih diulit mimpi. Bangun dik. Adik, bangun dik, kita dah sampai. Parking kat mana? Parking dekat rumah. Tak jauh pun dekat sini je. Masa kita tinggal kereta kat mana, dia hantar kita kat JT. Nanti nak balik nanti, nak ambil kereta, call dia, nanti dia akan ambil kita. Kereta biasa RM10 satu hari. MPV RM15. Jadi RM45 dia bagi diskaun RM40. Kalau parking dekat kereta jalan ni, ada cah banyak juga lah. Yang kita jaga tu cah RM25 sehari rasanya. Kereta RM25 sehari, lepas tu kena bayar parking dengan majlis lagi RM2 sehari. Tengok tadi macam banyak je kereta letak situ. Okey. Adik saya tangan ni ha ni ha. Saya duduk. Saya selesa tidur tadi. Dah semangat dah naik bot. Sakit dah. Tak tengok ke macam kami berlima je ni, tak ada orang lain. Ayo. Kecik mana tunggu? Kami baru saja tiba 5 minit tadi tunggu azan. Kami pergi tuju ke bilik dulu. Kemudian akan keluar semula lah untuk makan. Oh, Perhentian MJ. Kat sini lah kami tinggal. Okay, kami dah tukar uniform. Selipar. Dia pakai kasut. Wait, what are you doing? Okay, we beli kanuci. Susu strawberry adik. Lebih tak saya tak ni. RM2.20. Boleh lah. Harga up sikit dah RM2.20 daripada dekat dalam. Dah lama lah dia orang tak terima pelancong datang sini. Sekarang ni walaupun dah buka hanyalah dalam negeri. Jadi
rakyat Terengganu ramai lebih suka pergi ke Pulau Redang. Pulau Perhentian ni tak semangat. Rasa Pulau Perhentian ni belah-belah orang luar, orang KL. Saya selalu datang ke Pulau Perhentian ni dan orang Kelantan. Kepati kat sana tu adalah Pulau Perhentian besar. Kami dekat Pulau Perhentian kecil. Ah, tunggu. Oh my god. Kita boleh minum. Leci di kedai. Setelah berapa bulan di rumah. Oh ni, kena lagi. Ya. Lebih makan sikit. Okey, kami dah selesai makan dan kami nak ronda-ronda dekat kawasan pulau ni. Sekarang ni tak pukul 3 lagi ni, dalam 15 minit lagi. Dia punya panas membahang di kulit. Ada sekolah. Ni kuartus guru. Kami berhenti sebab terlalu panas. Tak jumpa satu tempat. Panggil apa ni? Stesen taksi air. Rasa nak tidur. Panas-panas. Pasal aircon. Tu lah sebab dah kenyang. Jom balik tu. Jom. Pipin dengan kakak tu. Ambil angin petang. Tidur dulu tadi sebabnya panas. Nak kita round dekat satu pulau. Jadi lalu dekat belah sana. So kita cuci ke depan ni pula. Kami cuba ronda-ronda petang di kawasan kampung nelayan ni. Dari tepi-tepi lorong, belakang rumah orang ni, ingat masa kami pergi ke Cebu, Manila. Tapi yang paling banyak jalan belakang-belakang rumah orang ni dekat Cebu lah. Dekat Manila banyak naik Grab. Pulau ni kalau duduk lama pun boleh tak tak lah. Daun teri pun ada. Daun teri sini. Masjid ada. Balai polis lah. Depan balai polis. Kampung raya ni banyak. Cilik. Bertahan duduk lah. Kandung sehat ada. Tapi ni sekolah. Ni pagar sekolah. SK Pulau Perhentian. Okay, jalan-jalan kami tiba dekat satu kawasan ni. Ramailah orang tempatan sedang lihat-lihat. Macam tak nampak sangatlah yang pelancong datang sini. Cuma nampak ada 2-3 kayak kat sana tu. Asyik orang luar lah. Katanya petang ni ada ramai yang nak datang. Tapi macam tak pun. Kita tengoklah. Tapi sementara tak ada orang ni, kami ambil kesempatan lah keluar jalan-jalan. Macam syok lah. Pada PKP kan, kita duduk terperuk selama ni. Akhirnya kita orang boleh keluar jalan-jalan. Itu paling syok sekali sebenarnya. Rakak kita.
Okey, petang ni kami ambil angin pulau lah. Sebab biasa ikut ramalan ramalan sebelum ni cakap petang biasanya hujan. Tapi pun nampak hari macam gelap nak hujan juga. Tapi cepatlah petang ni kami main-main. Bukan kami lah. Dengan budak-budak ni je main air. Esok kami akan buat full aktiviti air. Lebih kurang lah. Kami akan masuk snorkeling dengan kayak. Main air je. Sayang lah. GoPro pun dah jual. Kadang boleh sikit-sikit lah. Esok nak ikan lah. Nak sewa ada sini. Dekat kita orang sewa celi tu dalam RM80 sini. Tengok rasa ada duit. Lebih duit tu sewa. Ambil gambar. Tak ada rasa minat lah. Aset ni ada boleh selam air lama-lama. Hei, aset orang suka hati. Aset mahal-mahal tak ada selam air. Rugi kan. Eh. Beli mahal-mahal. Okay, kawasan kami duduk ni. Tak jauh pada celi kan duduk dalam 300 meter macam tu lah. Dari kaki sambil-sambil jalan. Masuk ke belakang rumah orang ni. Jumpa kawasan ni sesuai untuk budak main air. Sebab tak banyak ombuk parking. Sebab dekat dengan celi kami duduk tu dekat dengan jeti sangat. Jadi kurang orang mandi pantai tu. Mesti tengok kawasan ni ada untuk budak mandi. Tapi kaki aja lagi sikit lah. Sebab ni coral. Kita orang dengar budak-budak cakap coral. Batu karang ni panggil. Advance sikit. Bagus dia orang ni. Bahasa Inggeris pun power. Aku sebut coral. Okey lah kan. Kami sebut batu karang. Kau tanya budak ni lagi lah. Asal tak tahu. Apa coral? Eh, hey, kau tak tahu coral apa. Pek coral tu apa? Macam karang. Salah. Macam rupa dia macam ni. Kau tak beritahu. Batu karang, batu karang. Aduh. Jom kita balik. Sekarang ni dah pukul 6.45. Adik, jom balik. Adik. Esok nak buat esok. Adik buat tak tahu. Ah, bangun. Jom. Eh, jangan balik. Pada adik. Adik eh, cukup. Pakai selipar tu. Pecah mata dia. Dah nak jumpa dia. Tak tahu. Oh, tak apa gelak Pak Cacik.